antara Cici Kimri dengan Kepas Sharma juga kurang di situ. Dan ya, seperti yang kita katakan tadi, bahagian midfield, dan kita lihat mungkin Aidil Syahrin sudah nampak ataupun menghidu keadaan itu tadi dengan memasukkan Fayyad Zulkifli menggantikan Rabih Hatayah yang kurang berfungsi untuk separuh masa pertama bagi pasukan Kedah tadi di bagi gol. Jadi di sini ini adalah signal yang ditunjukkan oleh pasukan Perak kepada pasukan Kedah, bagaimana mereka harus memikirkan bagaimana beliau terjatuh semasa melakukan rembatan. Dan ini peluang pula untuk Kedah, tetapi ada satu tarikan dan kad kuning bakal dilayankan kepada Kenny Palraj yang nampaknya mungkin mengalami kecederaan. Kata tadi ini pertemuan-pertemuan di bahagian midfield perlawanan pada malam ini di antara Kenny dengan Anu Madan dan juga Rabih meletakkan Perak di hadapan dengan 1-0. Apakah reaksi yang akan ditunjukkan oleh Kedah? Pada minit yang ke-58, Fayyad nampaknya diawasi 4 pemain Perak sebentar tadi. Stadium Perak, kedudukan semasa Perak mendahului Kedah dengan 1-0 hasil jaringan di Paula. Cantik larian yang dilakukan oleh Fayyad melepasi beberapa pemain peluang. Cecek Kipri. Oh, satu save yang cukup cantik dilakukan oleh Hafizul Hakim sebentar tadi. Larian yang menarik ditunjukkan oleh Fayyad. Satu rembatan daripada Cecek Kipri yang berjaya diselamatkan. Dilihat sekali lagi bagaimana. Ya, kita lihat bagaimana Fayyad berani. Ini yang saya katakan tadi, kena ada pemain yang berani membuat dribbling, take risk dalam memastikan mereka memperolehi keadaan ini, peluang ini. Kita lihat bagaimana kredit juga harus diberikan kepada Hafizul Hakim dalam keadaan pasukan Kedah. Akhirnya Kedah, setelah beberapa asakan yang dilakukan selepas bolos gol pertama, berjaya menghasilkan gol sulung mereka, gol penyamaan. Kedudukan semasa kita memasuki 10 minit terakhir, 1-0. Sekali lagi peluang dimiliki untuk pasukan Kedah. Percubaan jarak jauh. Oh! Terkena tiang.